kegiatan pada hari ini untuk kita dalam rangkaian HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 Kabupaten Purbalingga, kita mensupport kegiatan Car Free Day dan Ngelapak Bumi Sudirman. Ya. Kegiatan ini berlangsung rencana pada hari ini sampai dengan 31 Agustus 2022 dengan tujuan tentunya membantu pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi dengan mensupport pada rekan-rekan UMKM untuk ikut terlibat di dalam kegiatan ini. Kita tentunya dibantu oleh semua pihak termasuk dari kecamatan, ya, UMKM kecamatan dan paguyuban-paguyuban yang ada di Kabupaten Purbalingga. Pokoknya ibu ini terus memberikan peluang buat UMKM Purbalingga. Pokoknya seperti inilah ya, acara-acara seperti ini agar UMKM semakin semakin bisa hidup loh Bu. Sarapan pagi Pak. Iya, Bu, ini pasti pencinta kuliner. Oh iya jelas. Gimana Bu tanggapannya dengan adanya acara seperti ini Bu? Bagus, lanjut. Lapak barang UMKM Purbalingga. Ini ada beberapa produk-produk unggulan yang ada di kecamatan-kecamatan. Ini ada sekitar 18 stand yang dari kecamatan. Kemudian yang dari paguyuban-paguyuban mitra OPD itu ada sekitar 24 pelaku usaha yang tergabung dalam paguyuban. Kemudian ada lagi yang dari sponsor-sponsor seperti Grab, Alfamart dan Kompo itu juga masuk di sini. Tapi ini hanya tambahan saja, tapi intinya kita coba menampilkan produk-produk unggulan Purbalingga, tetapi yang lebih mendasar lagi adalah ini bentuk semangat kami, semangat untuk tetap melapak, semangat untuk berjualan, karena ini betul-betul kita baru bangkit dari COVID dan hari ini adalah momentum untuk mereka kembali lagi ke seperti semula. Nah, untuk Ngelapak Bumi Sudirman ini kita rencanakan mulai hari ini 28 sampai dengan 31. Itu nanti rangkaiannya banyak sekali, ada hiburan-hiburan, ada kentongan, ada musik, kemudian ada band, kemudian ada festival tari-tarian dan karawitan. Itu sampai dengan tanggal 31 dan ditutup dengan acara haul kebangsaan oleh Habib Lutfi.